pemirsa, banyak sekali event-event denim yang sudah diadakan semenjak tahun 2009. Namun yang berhasil berkembang menjadi the biggest denim exhibition in Southeast Asia cuma ada di sini, yaitu di Wall of Fates. Dan juga event ini sudah berhasil melahirkan entrepreneurs-entrepreneurs muda di Indonesia pastinya. Dan tahun ini Wall of Fates 2013 memperkenalkan tema yaitu The Quest of Perfect Jeans. Temanya unik banget ya. Dan juga yang unik lagi yaitu di tahun ini di Wall of Fates 2013 ada juga denim for girls. Nah, biasanya kalau misalnya pemirsa cuma lihat denim untuk laki-laki aja, tahun ini ada juga denim untuk perempuan. Aduh, jadi penasaran banget ya, kira-kira denim apa sih yang cocok buat saya? Acara di mana para pecinta denim, denim lovers, denim geeks itu ingin mengekspresikan denim mereka. Denim yang dari awalnya ia punya sampai akhirnya dia worn out atau itu fading, itu digambarkan di dinding-dinding partisi ini gitu. Jadi itu memperlihatkan bagaimana karakter sepemilik jeans itu tersebut. Bagusnya dalam pemilu.com ini adalah dia wadah yang emang benar-benar pas buat lokal brand untuk berkembang, karena ya lu jualan di situ gratis, terus udah dapet pasarnya sendiri, yeah. Pasarnya udah pas, terus pasarnya bisa langsung feedback tanpa ada biaya-biaya tambahan lagi gitu ya, betul. Gitu.